1.000, mobil pickup 8.000, bis truk 12.000, perda nomor 12 tahun 2011. Retribusi masuk pengunjung untuk sementara belum dipungut. Jadi sementara masuk di Tanjung Kajubulu ini gratis, teman-teman. Kondisinya untuk saat ini begini. Tanjung Kajubulu adalah tempat yang indah, teman-teman. Dia berada di sebelah baratnya Kota Maumere, di pesisir utara Flores, 25 km kurang lebih dari Kota Maumere. Di sini disediakan spot alam. Di atas bukit ada patung salib yang bisa melihat view dari ketinggian, teman-teman. Kemudian ada view pantai dengan pasir putih bersih. Kemudian dilanjut lagi, kita berada di pantai, bisa main snorkeling, teman-teman. Di sini tempatnya indah sekali dan nyaman. Teman-teman, hanya sayangnya kalau saya analisis sendiri ini kurang terawat. Kenapa saya bilang kurang terawat? Ya, contohnya seperti ini. Kurang terawat. Sampah ya. Padahal sudah ada tempat sampah, tapi pengunjung ini terutama menaruh sampah di sembarang tempat, tidak pada tempatnya. Fasilitas yang disediakan salah satunya adalah toilet. Jadi ada beberapa kamar, 1, 2, 3. Saya geser ke sini. Kemudian 1, 2, 3. Jadi ada 3 tempat toilet. Hanya tidak ada penjaganya, sementara dikunci seperti ini ya, jadi dikunci, digembok. Pas di pinggir pantai ada beberapa lopo-lopo, 1, 2, 3, 4, ada 4 lopo-lopo. Kemudian akses jalannya sudah bagus, banyak lampu. Ini enggak tahu kalau malam hari nyala atau enggak, belum tahu ya, nanti coba lain kali saya cek ya. Tempatnya sudah keren dan bagus. Hanya pengunjung ini, pengunjungnya masih sepi karena kondisi masih COVID. Dan satu hal lagi ya, teman-teman. Woi, keren, di bawah itu ada pantai. Pantai berpasir putih. Keren banget. Saya perlihatkan ya, ya. Kita lihat ini, sayang sampah berserakan di mana-mana. Di lopo-lopo juga ada sampah. Ini pengunjung harus diedukasi. Jadi kita lihat ini ada sampah berserakan. Sayang, saya pungut dulu. Nanti saya taruh di bak sampah. Aduh, kepala ketatap. Ya, seperti ini, teman-teman. Keren banget tempatnya. Ternyata jalan ini juga sudah dicor. Jadi ini sudah dicor. Hanya ditumbuhi rumput-rumput yang seperti ini. Saya turun menuruni tangga untuk sampai di bawah ini. Kita melewati beberapa tangga. Saya akan mencoba melihat di pantainya. Keren banget, teman-teman. Jadi ini Tanjung Kajubulu ini keren banget. Jadi pantainya seperti ini, airnya jernih, pasir putih. Wow, mantep ini. Inilah Tanjung Kajubulu, pasirnya pasir putih bersih. Wih. Thank you.